Sejak dahulu, jahe merah sudah dikenal berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Untuk mendapatkan manfaatnya, biasanya masyarakat mengolahnya menjadi minuman. Nah, kira-kira apa ya manfaat lainnya? Tonton videonya sampai habis. Meningkatkan imunitas tubuh. Salah satu manfaat jahe merah yaitu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jahe merah banyak mengandung vitamin C dan magnesium. Manfaat jahe merah untuk tubuh selanjutnya yaitu melancarkan pencernaan. Ekstrak minyak jahe berperan penting untuk melindungi sistem pencernaan dari bakteri, sehingga jahe merah mampu mengatasi masalah pencernaan. Khasiat jahe merah yang terakhir adalah mampu mengatasi nyeri perut pada saat datang bulan. Kok bisa? Pada dasarnya, jahe merah adalah tanaman rimpang yang memiliki sifat antiinflamasi. Nah, sifat antiinflamasi itulah yang bisa mengurangi rasa sakitmu ketika datang bulan. Namun, perlu kamu catat ya, self lovers, kalau penggunaan jahe merah untuk meredakan nyeri haid tidak boleh berlebihan karena dapat memicu beberapa efek samping seperti diare dan juga heartburn. Jahe merah dapat dijadikan sebagai konsumsi pendukung bagi orang yang ingin menurunkan berat badan karena mampu mengontrol nafsu makan. Dengan mengkonsumsi minuman jahe merah, rasa kenyang pada perut akan bertahan lebih lama sehingga nafsu untuk menyantap sesuatu menjadi berkurang. Rasa hangat dan pedas yang disebabkan oleh jahe merah juga dapat membakar kalori dan lemak dalam tubuh loh. Nah, banyak banget kan manfaat jahe merah untuk tubuh? Yuk konsumsi rutin jahe merah agar tubuh lebih sehat!